Saudara, semburan lumpur terjadi di Pondok Pesantren Nurul Alamiah, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Menurut polisi, semburan lumpur ini dari pengeboran sumur yang dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren. Kamar sebelah suara yang kesana, pengeboran sumur dilakukan tepat di belakang Ponpes Nurul Alamiah dengan kedalaman mencapai 40 meter ke bawah tanah. Saat penggalian, lubang sempat mengeluarkan kerikil, pasir, serta percikan api. Pasca kejadian ini, sejumlah bangunan pompes mengalami kerusakan dan digenangi lumpur. Namun dipastikan tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini. Setelah beberapa lama, semburan air bercampur lumpur menyembur dengan ketinggian hampir mencapai 4 meter. Pasca kejadian ini, sejumlah bangunan ponpes mengalami kerusakan dan digenangi lumpur. Namun dipastikan tidak ada korban jiwa ataupun luka akibat peristiwa ini.